kandani mas. Oke. Jadi biasanya kalau bangunan pemerintah itu pasti jelek. Biasanya pekerjaan tidak terlalu presisi karena kalau bangun gedung sekolah, puskesmas, bangunnya pemerintah yang di sana itu sudah lembes ya. Ketika teman-teman mengerjakan, mungkin yang lebih presisi gini-gini ini mas. Saya agak detail dan ini nanti cepat rusak biasanya. Kalau sudah cepat rusak, puskesmas itu pasti akan membuat masyarakat datang ke puskesmas tambah sakit karena bentuknya jelek. Nah ini loh mas. Kalau ini sih menurut saya belum layak diserahkan. Kalau bisa gini jangan diterima dulu bu, kayak gini ya. Ini belum layak. Ya. Kalau nyerahinan saya harus selesai dulu mas. Saya suka detail karena ini untuk rakyat. Jadi kalau untuk rakyat kalau bisa ya kualitasnya yang the best. Ya. Oh no. Kalau bisa nyuruh bangunan elegan, bangunan elegan. Bangunan elegan, oke, delok lampune kosong, oke. Jadi kalau ini rumah kita, terus jenengan bangun, ngene iki mesti rambut tompo. Jadi gelo. Gelo no. Gue gelo, mesti wis tak percaya mbek. Bapak ini disuruh ganti semua. Iya, Pak. Iya, disuruh ganti semua. Bentuknya gini kan ya. Ya enggak lah ya, gitu ya. Jadi jangan diterima.